Oh, nyalon. Nah, nih. Pas banget ada orangnya nih. Sorry nih. Ya, maaf. Pilihlah Saswi jadi pendaki. Wah, keren. Gue nyalon gue. Hebat ini. Pas nih berarti nih. Sebenarnya sini nih konsultasi sama yang pernah nyalon. Wah, iya. Nih nyalon berhasil, nih yang gagal. Usah diomongin gagalnya. Ya tapi kan pernah. Siapa tahu ada ilmu yang bisa didapat. Iya benar. Keberhasilan, kegagalan itu kan apa ya namanya? Ya ilmu gitu loh. Tapi ya keterlaluan gak berhasil ya. Ini saya tahu ini leh. Ini ADYTH. Kok ADYTH? Anggota Dewan yang terhormat. Saya mau nyalon ini. Ini namanya SAW. Apa tuh? Saswi. Iya bener kan? Iya. Saswi. Ya gitu, saya mau nyalon lah coba. Wah, coba kasih tip. Kalau nggak ada tip, radio boleh. Maksudnya tuh kasih kiat-kiat. Gimana kalau mau nyalon nih supaya... Saya kalau bilang tip tuh pemohonnya mau ngasih aja masalahnya. Emang saya... Duduk, silahkan duduk. Sorry, ini begini aja. Re, ini kalau biasanya gitu ya, kalau yang nyalahin duduk yang punya rumah. Yang punya rumah. Tapi kok dia? Ya lu kalah cepet. Oh, kalah cepet? Iya. Jadi, kalau mau terpilih itu gampang. Ada mohon maaf, mau minum apa? Kopi, teh, air putih? Dari tadi, itu baru saja. Kopi, teh, apa sirup? Kopi. Adanya air putih. Kan tadi choice-nya banyak, pilih kopi, teh, sirup. Saya bilang kopi. Tapi adanya air putih. Tinggal pilih. Bukan tinggal pilih, berarti cuma satu-satunya. Jadi kalau mau ke pilih. Jadi gimana? Bapaknya yang mundur, jadi dia mundur juga. Ya enggak kan saya mau ngasih apa namanya kiat-kiat. Jadi mau di mappingin gitu ya. Loh. Ini kan ibaratnya mapping. Ya. Oke, ya. Jadi emang mukanya begitu. Jangan gitu nakutin. Gimana dong? Lihat sana mukanya. Nah, gitu nah, aja. Nah, gitu. Enggak sopan orang ngomong. Nah, sopan. Jadi yang penting tuh ada kemauan. Oke. Enggak oke, Eko. Ya, benar enggak? Ya, benar. Masa dia bilang oke? Salah. Ini dikasih kiat-kiat masih ngeledek. Bilang oke, Eko. Kalau kiat-kiat tuh harus didengerin yang baik dong. Ya. Masa? Makasih. Ngobrol enggak diperhatiin. Ya kan? Terima kasih. Kita harus sama-sama lah, ya kan? Terima kasih. Silakan. Wah, udah habis aja cepet banget. Haus banget kayaknya. Haus, banyak pemikiran. Haus. Haus, beresin lagi. Udah habis, cepet banget. Haus banget. Padahal ini orange juice enak banget. Padahal baru mau nanya, gak ada airnya. Baru mau nanya. Berarti udah dihabisin. Cepet banget. Haus banget kayaknya nih, Mas Eko nih. Jadi gimana nih? Tuh, udah mengerti, Mang? Udah apa ngerti, yang dikatakan? Mang. Jadi harus ada kemauan. Eko. Nah, itu. Eko. Enggak, bener. Eko. Bener. Tadi oke salah. Oke salah. Lunya yang gak denger. Saya Eko. Pas saya bilang, kalau bener oke. Lah, marah. Ngeledek. Kan nama saya Eko. Eko. Cuma jangan di Eko. Ah. Eko. Ah. Eko. Ah. Miskin. Saya ceguh. Kan ini. Lagi. Eko. Kayak. Lagi. Itu toke. Eko. Miskin. Eko. Kayak. Toke. Ada kemauan. Ya, kemauan. Terus. Apa berkomunikasi komunikasi. Dengan pemilih-pemilih ngobrol samperin temuin. Setiap
kalau misalnya setiap bulan sekali, ini setiap hari ketemuin. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Oh. Iya bener, nyapa. Iya bener. Iya bener. Misalnya gini. Coba gini. Hai, Pak, apa kabar? Baik. Enggak gitu. Oh, enggak. Enggak gitu. Coba. Enggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bapak? Baik, Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah berkah. Iya, saya senang sekali sama Bapak. Pak, saya yakin dengan saya ketemu dengan Bapak, niscaya kita lebih sehat, Pak. Iya, makasih. Bapak memang dengan ketemu aja sehat tuh. Iya. Oke, okay, coba. Gitu. Coba, Le. Kayak gue, Le, coba. Oke. Okay. Apa kabar, Pak? Mohon maaf, enggak ada sebenarnya.